Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit sharing cara mengubah file PDF ke Microsoft Word. Oke, bagaimana caranya? Mari simak video ini sampai selesai. Nah, bagi sahabat yang pertama kali menemukan channel ini, jika video ini bermanfaat, mari support saya dengan cara klik like, comment, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel OPS Biasa. Oke, langsung saja kita mulai videonya. Nah, langkah pertama kita buka browser ya, baik itu Google Chrome, Mozilla ya, tergantung ketersediaan browser yang ada di laptop Bapak Ibu masing-masing ya. Nah, kemudian kita tuliskan di pencarian convert PDF to Word ya. Nah, kemudian kita pilih ilovepdf.com ya. Nah, di bagian yang baris kedua ya. Kemudian kita klik. Nah, di sini kita langsung saja pilih file PDF ya yang akan kita convert ke Word. Nah, di sini saya akan mengubah file PDF saya ya yang ini. Kemudian open ya. Nah, selanjutnya kalau sudah ya, kita klik konversi ke Word. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, kemudian kalau sudah muncul tombol unduh Word ya, kemudian kita klik saja unduh. Oke, dua kali ya tadi. Nah, ini sudah selesai ya. Kemudian kita tampilkan dalam folder. Nah, tadi ke double ya. Kita hapus saja satunya. Nah, kemudian kita buka ya. Oke, hasilnya seperti ini ya. Nah, berubah ya. Jadi kita bisa mengedit ya, edit file ini. Nah, sebelumnya tadi kan yang ini ya, kita buka. Nah, ini kan tidak bisa diedit ya, karena formatnya PDF ya. Nah, jadi kita tidak bisa mengedit menyesuaikan dengan data kita yang ada di sini. Nah, oke. Nah, ini yang format Word-nya ya. Nah, yang sudah kita convert ke Word tadi dari PDF ke Word. Nah, sudah bisa diedit. Oke, itulah tadi cara mengkonversi atau mengkonvert ya dari PDF ke Word ya. Nah, mungkin ini akan menjadi solusi bagi Bapak Ibu yang terkendala pada saat mengedit sesuatu dengan format PDF ya, ingin mengubahnya ke Word. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sharing pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.